Pesawat Trigana Air yang membawa 42 penumpang tergelincir di Bandar Udara Stefanus Rumbewas, Kamanap, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua. Pesawat Trigana Air yang membawa rombongan Ketua Tim PKK Provinsi Papua, Kardinal Limbong, dan Pejabat Bupati Kepulauan Yapen, Susana Wangga, tergelincir di Bandara Udara Stefanus Rumbewas, Kamanap, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua pada Senin pagi. Pesawat ini, saudara, tergelincir saat hendak terbang dari Bandara Udara Stefanus Rumbewas, Kamanap, menuju Jayapura. Pesawat gagal lepas landas dan keluar jalur ke ujung bandara. Akibat kejadian ini, badan pesawat mengalami kerusakan. Kondisi pesawat Trigana Air. Peristiwa laka tergelincirnya pesawat ATR milik Trigana Air di Landas Pacu Bandara Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, bahwa penumpang dan kru dalam keadaan selamat. Beberapa yang mengalami cedera sudah dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Serui untuk mendapatkan perawatan.